Wih, makan langsung teman-teman. Dapat. Dapat lagi. Oke teman-teman, hari ini kita mancing lagi teman-teman. Target kita mancing ikan betok lagi hari ini teman-teman. Karena spot-spot ini spot ikan betok ini teman-teman. Jadi kita mancingnya di parit-parit yang berada di perkebunan kelapa sawit. Biasanya kalau di sini air surut begini ikan betoknya banyak. Oke, semoga kita ada rezekinya nanti dan bisa dikasih strike-nya yang mantap. Wih, langsung teman-teman. Dapat. Langsung dapat teman-teman. Kupikir tidak ada ikannya tadi. Tidak tahu dapat, tapi kecil ya. Wih, tenggelamnya cantik itu pelampungnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kemas dulu ini. Ush, langsung. Dapat lagi. Dapat lagi teman-teman. Oke. Ini dia. Masih ukuran kecil juga ya. Oke, lanjut lagi. Wih, langsung. Ayo, ayo, 1, 2, 3. Udah kena. Wah, ikan patung teman-teman. Dapat ikan patungnya. Ini dia. Gila ikan patung. Ada juga ya. Oke, lanjut. Wih, 1, 2, 3. Dapat lagi. Wih, betok besar. Modelnya itu nggak mau gerak. Wih, betok monster teman-teman. Tapi naiknya maka macam ikan kecil. Ngeri ini. Oh, kena mata makanya dia nggak apa teman-teman. Asli memang besar ini. Penuh setelapak tangan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita buka dulu. Besar. Set, 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 set. Ya terus. Dapat lagi. Dapat lagi monsternya teman-teman. Bandotnya. Mbahnya ikan betok ini. Iya. Mbahnya ini teman-teman. Gila. Ngeri tarikannya. Memang banyak di sini nih. Oke,
Kita lanjut lagi teman-teman. Mantap sekali. Wis, hut, makan. Ayo tenggelamkanlah kawan. Nah, gitu dia. Dapat lagi. Dapat ikan patung. Dapat ikan patung dia, teman-teman. Kenapa dibilang ikan patung ini, teman-teman? Karena memang kalau udah naik dia di atas air itu nggak gerak lagi. Jadi mungkin gara-gara itu makanya disebut orang ikan patung, teman-teman. Oke lah, kita lanjut lagi. Wih, makan langsung, teman-teman. Dapat. Dapat lagi betoknya. Yang besar lagi nih, teman-teman. Sabar kawan. Ini dia. Oke. Telat juga kenanya itu. Oke, mantap, kita kemas dulu. Inilah dia ini. Diam. Mana lah yang kecil kok, apa itu? Oh, ternyata betok sekecil, teman-teman. Memang harus gitu dia, ada triknya pasang umpan itu. Kalau dia makan-makan sering lepas, berarti ikannya kecil. Kita pasang umpannya yang kecil-kecil itu pasti kena itu. Memang mancing pun ya harus punya trik lah sedikit-sedikit. Kalau enggak ya gimana? Kita mau ngakali ikan ini bisa makan kan gitu. Oke. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita rilis saja ini. Makan. Kok lama kali? Ah, memang iya kan? Udah kena betul kan? Apa ini? Ikan patung, teman-teman. Yang besar juga. Berarti udah lama dia kenanya. Hanya karena dia tidak mau dibawakan lari. Apa umpannya. Dia goyang-goyang gini aja. Jadi kita pikir tidak kena. Jadi memang kalau mancing ikan patung ini harus gitu, teman-teman. Harus kita coba sentak dia. Kalau kita sentak kena. Ya udah, berarti kena kan. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Ini dia ikannya. Lumayan juga besarnya ini. Ini dia. Dapat lagi. Sampai lompat-lompat, teman-teman. Betoknya cepat dia makannya. Asli cepat ini. Turun umpannya langsung digas. Ini dia, teman-teman. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi lompatannya itu sama perlawanannya sungguh luar biasa. Makan itu. Ayo terus. Kok begitu makannya? Coba. Udah kena, teman-teman. Rupanya. Ini kan patung lagi nih itu.
Dapat lagi ikan patung. Ini dia. Oke, kita kemas lagi teman-teman. Oke lah teman-teman, sepertinya kita istirahat sudah atau finish sudah, karena ikannya tidak mau makan lagi. Udah aku taruh hampir 20 menit di situ, tidak ada goyangan. Nah, jadi spotnya di sini. Nanti kita spill hasilnya teman-teman. Oke, untuk hasilnya ini dia teman-teman. Ini hasil. Ini semua ini. Nih. Ada yang besar-besar juga ini. Ini ada ikan patungnya juga. Ini ada ikan patungnya sepertinya 3 ekor tadi. Satu agak lumayan besar ini teman-teman. Ada di bawah. Nah, ada berapa ekor ini? 1 2 3 4 11 ekor kalau tidak salah ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Angler NTT. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi kita di video-video selanjutnya.